Kasih dan kemurahan Tuhan selalu berlaku bagi kita semua. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian di hari Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024. Mari satu dalam doa untuk membaca firman-Nya. Bapa di sorga, terima kasih penyertaan dan kasih-Mu tetap nyata bagi kami. Bapa di sorga, kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati kami, agar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pelita dan sulu dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 118 ayat 24 sampai 29. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman-Nya. Amin. Hari perayaan, demikian tema kita. Dalam bahasa Inggris, perayaan disebut commemorate, yang berarti mengenang bersama. Disebut sebagai penggenapan bersama, karena perayaan dilakukan oleh sekelompok orang, bangsa, atau komunitas beragama yang bersuka cita mengenang peristiwa dianggap penting di hari-hari silam. Saudara, dalam berbagai perayaan Yahudi, bagian tertentu dari kitab sucinya dibacakan atau dinyanyikan. Salah satu bagian yang dimaksud adalah Mazmur 118 ini, yang adalah rumpun Mazmur pujian. Bagian Mazmur ini dibacakan atau dinyanyikan pada beberapa perayaan, seperti Hari Raya Pondok Daun, Hari Pewahyuan 10 Hukum oleh Allah, Hari Pertama pada Perayaan Paskah, dan Hari Penabisan Bait Allah. Singkatnya, Mazmur ini adalah pujian atas peristiwa penyertaan Tuhan di masa silam. Dan keempat peristiwa tersebut dikategorikan sebagai perayaan besar. Menariknya, saudara, ayat 24 berbunyi, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita di dalamnya. Jika sebuah perayaan adalah bangunan penghayatan peristiwa terhadap hari-hari silam yang memuncak pada satu atau beberapa hari perayaan, maka kalimat Mazmur tersebut mengusung pesan bahwa momentum perayaan itu tidak berdiri tunggal, merujuk pada yang disebut hari ini. Bahkan dengan memerhatikan ayat selanjutnya yang merupakan permohonan untuk keselamatan dan kemujuran dari Tuhan, maka Mazmur ini bahkan mengait ke masa depan. Mazmur ini, saudara, memekikan pesan kepada kita untuk selalu bersorak dan bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Karena itu, berjayalah atas hari yang lalu, hari ini, dan hari depan. Teruslah merayakan perayaan-perayaan kehidupan yang indah, sehingga kita semakin kuat, semakin kokoh dalam kasih-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca firman-Mu, meteraikan dalam hati kami, agar kami dapat memberlakukannya dengan baik. Engkau terus mengasihi dan menolong kami, Engkau mengasihi keluarga kami, memberkati anak-anak kami, memberkati pekerjaan kami. Damai sejahtera-Mu kiranya menjadi bagian yang indah dalam hidup kami. Tuhan, Engkau berkati semua orang yang mendengarkan firman ini, biar mereka selalu merasakan kasih-Mu, kuat dan teguh. Sentuhan firman-Mu akan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang terberkati oleh Tuhan. Para orang tua kami dalam usia indah, Tuhan jaga agar mereka selalu kuat dan teguh dalam kehidupan ini. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkanlah, yang berduka hibur, yang mengalami banyak persoalan tantangan dalam hidup mereka, Tuhan topang agar mereka teguh menjalani hidup ini. Engkau memberkati
untuk semua pelayan-pelayan-Mu, biar mereka melayani dengan penuh sukacita. Bangsa kami Tuhan berkati, agar pemerintah terus memerintah dengan adil dan bijaksana. Ampuni semua dosa dan salah kami Tuhan, dengarkanlah semua doa kami, karena semuanya kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Dialah Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.